lahannya sangat subur dan orangnya banyak. Oleh karena itu pemerintah yang agresif seperti Pak Bupati dan Pak Gubernur yang selalu mendorong petani untuk melakukan optimalisasi lahan, kita ketemukan sekarang. Dan saya kagum melihat langkah yang ada di Solok di Sumatera Barat yang begitu cepat dalam 2 tahun bisa mengimbangi, beliau saya bilang, petani-petani yang ada di Jawa. Karena biar bagaimana petani Jawa itu sangat agresif dan terkorporasi dengan baik, dan saya ketemu di Solok. Oleh karena itu saya bersama Pak Bupati, Pak Gubernur akan mendorong hadirnya sebuah konsepsi integrated farm. Jadi macam-macam jenis pertanian yang coba didorong dalam sebuah konsepsi yang tertata.